Hi guys, Assalamualaikum. So, hari ni nak buat vlog sikit sebab nak pergi pasar. Aku nak pergi beli barang dengan mak. Okay. Hey, Jerry. So, hari ni hari Khamis. Perbulan puasa yang ke tinggal lagi 3 hari rasanya. 3 hari ke 2 hari lagi. Khamis. Jumaat Sabtu lah tinggal. So, kita nak pergi beli pasar, nak beli barang-barang untuk sambut hari raya lah. Sebabnya takut kalau pergi beli lambat-lambat nanti kan habis pula kan. Nak asal rendang. Nak beli apa? Okey, rendang. Okey, rendang bahan-bahan dia ayam ada. Ayam ada tak cukup? Taklah, aku kata dah beli ayam. Ni dia beli ayam tu daripada kat Siti. So ayam, ayam biasa nak beli berapa ekor? 2 ekor. Biasa 2 ekor lah. Tu yang besar banyak. Bawang Holland ada. Bawang putih. Bawang Holland tak ada. Bawang Holland. Bawang Holland beli sikitlah 4-5 biji. Garam. Kau garam tak ada pun kau lupa. Garam memang habis ke? Ni kan ada lagi tak paket ada, lain. Tak ada. Garam putih adalah garam yang warna merah tak ada lah. Gula garam. Garam tepung gandum banyak dah. Tepung jagung pun banyak. Apa je tak ada. Yang ni cukup tin-tin susu. Sos cili. Sos cili tak cukup, tinggal lagi satu. So ini bahan-bahannya. Oh ya Allah. Barang-barang nak dibeli kat pasar. So kita tengoklah dapat ke tidak semua ini. Panjangnya ya Allah, panjangnya. So pastikan kita beli barang kita ikut list yang telah kita buat . Ni dia list-listnya. Pastikan kita beli barang ikut list-list ni. Beli yang dalam list ya. Ya. Putih. Tak nak banyak kan? Sikit je lah. Ambil satu. Cukup ke? Kat rumah dah ada. Ambil lamion. Cancelkan lah yang mana dah ada. Itulah. So, anda tahu apa yang matang buat situ? Matang buat apa? RM5. Kacang, ikan bilis. Lagi? Kacang lah matang buat. Bila serai yang gemuk-gemuk, senang. Senang ketuk. Senang kita hira-hira semuanya dapat. Ni ada kerisik, ada carrot, kobis, daun kunyit, serai, tempe, lengkuas. Kat situ, lengkuas. Serai potong . Yelah, sambal kan kita kena buat. So, ini adalah barang-barang yang dah dibeli. Okay, antara yang telah dibeli. Actually banyak lagi yang tak beli lagi ni. Ni untuk letak kat teh. Minum teh, kita letak lah. Pari gembut dah. Itulah dia. Ikan pari tak ada dalam list . Tak ada dalam list. Tapi itu yang dibeli. Tak ada dalam list pun. Sebab abah cakap dia nak nak masak apa? Asam pedas? Asam pedas ikan pari. Ikan siakap mah tak ada dalam list. Ha, ni cuma sepuluhnya be. Ikan siakap tak ada dalam list. Tak apa, tak ada dalam list. So dah setengah jam berlalu. Benda yang nak dibelinya hanya 50% je. 50% lagi tu benda yang tak ada dalam list. Itulah dia bila kita pergi pasang dengan mak-mak ni, semua benda dia nak beli. Kita tak boleh nak cakap apalah. Kan? Mengajuk pula, ya. Kamu akan 15 ekor.
Kau nak berapa banyak? Nak berapa banyak udang? Kenapa kena cari ayam kat tempat Melayu? So that they confirm dia sembelih lah. Yes. Tak sembelih pula. Common sense lah. Ni yang awak tak nak? Haa ni lah. Haa ni daging. Daging fresh tak ada. Macam tu dia. So mostly dapatlah sikit barang. Selebihnya kita nak pergi Yombi kan? Ma? Ya, yeah, Yombi je. Mama malas nak layan dah. Ya, jalan terus je Ma. Jangan tengok kiri kanan. Kanan, kanan, kanan. Pusing kanan, pusing kanan. Jangan nak tengok dah kiri kanan. Jadi kan dia nak menyinggah lagi lah. Ma tak nak beli telur masin Ma? Nak juga telur masin. Ambil telur masin dek. Tak apa. Ni 10. Nah, jangan 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 cuci dulu ya. Biarkan dia dalam. Kalau nak masak baru cik bersihkan je lah. Ha, kalau nak tahan lama. Tak keluar je lah dari tap dai. Tak keluar boleh. Kan boleh. Finally dah beli barang semua. Tak adalah semua pun. Itu pun nak kena pergi Yombi. Sama. Nak kena pergi Yombi. Nak kena pergi Yombi lagi nak beli barang selebihnya. So, jomlah kita pergi ke Yombi eh. Let's go, jom. 300! 300 habis kat pasar ni. Ni belum pergi yang big lagi. Sekarang kau apa, Ma? Oh, 11.27. 11.27 dah. Kita keluar pukul 8. Ui, lamanya. Poli ni macam tak best lah. Tukar lah. Dia macam... Gelong. Gelong. Orang jenis kalau beli barang kan takkan masuk setiap lorong, tapi lalu tengah-tengah tu, lalu tengah-tengah tu tengok kiri kanan, tengok kiri kanan mana enak baru masuk. Tak rajin lah nak pergi setiap lorong nak masuk. Banyak pula stok atau apa tisu toilet ni. Kalau tak dulu masuk mula-mula PKP kan kecoh kan, habis. Aku macam tak tahu kenapa, kenapa orang beli lah, untuk apa benda tu, apa kenapa dia. Rumah ada lagi kan stok. Mana ada? Ada lah. Ha, buka dah kemarin. Kan gula perang pun ada. Oh, abang tak nak. Letih. Letih gila. Letih, 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 letih. Satu hari nanti aku akan pakai. Itu sajalah untuk video kita pada kali ini. Belum, nak pergi tu counter dulu. Counter. Oh, belum lagi. Huh? Kat mana? Mana ada? Tak ada lah, Ma. Oh, ya, ya, kat ujung. So, itu sajalah kita punya jalan-jalan beli barang raya hari ni eh. Macam mana penat? Okey, boleh tahan lagi. Kaki dah selain macam. Kaki dah selain macam. So, marilah kita balik dan kita menyediakanlah apa yang perlu ya. So itu saja. See you guys on my next video. Don't forget to subscribe. Cakap see you guys on my next video. See you guys on my next video. On my daughter's video. On my daughter's video. Bye-bye.